peresmian Samsung Express Store di kota Pangkal Pinang. Renovasi dan akhirnya mengikuti desain paling terbaru kita dari HQ kita. Jadi sebenarnya Bangka Belitung ini karena kita udah lihat ini udah 5 tahun kan, artinya mereka tuh berpotensi dan berkembang terus gitu. Sama partnernya tetap sama. Artinya emang sebenarnya masyarakat Bangka Belitung di Bangka sini tuh emang keinginan untuk bereksperience dan membeli Samsung tuh ada dan terus termaintain gitu. Makanya kita selalu kasih yang terbaik supaya customer-nya makin banyak dan loyal gitu. Bisa kita lihat di sini tuh karena ini desain paling baru, kalau kita bisa compare sama store-store yang belum mengikuti ini lebih lengkap. Ini kita bisa lihat ada dari wearables kayak buds gitu. Terus itu aksesoris. Biasanya kan orang kan kayak beli handphone tapi bingung aksesorisnya di mana gitu. Kita nyediain. Terus di sini juga produknya segmen dari mid sampai flagship high itu semua kita sediain di sini. Yang paling penting di sini ada care, ya ada service. Jadi misalnya orang kalau misalnya emang ada yang tidak harus rusak gitu ya, kayak misalnya mereka mau upgrade software atau apa, bisa langsung ke sini. Jadi semua dalam satu store ini udah komplit gitu. Jadi orang nggak usah kemana-mana lagi gitu. Maksudnya kita apa yang membedakan? Sejauh ini kan kita kan tadi saya bilang kita selalu mengembangkan store yang udah ada jadi lebih baik kan. Si store Pangkal Pinang ini kan tadinya kan sebenarnya size-nya juga nggak sebesar ini sih sebenarnya. Ini makin besar dengan desain makin desainnya lebih elegan kayak gitu dan lebih komplit gitu. Jadi yang membedakan adalah ya lebih komplit aja sih. Sebenarnya lebih komplit dan orang lebih seperti bangga lah ya masuk ke dalam. Untuk saat ini Samsung masih menjadi nomor satu penjualan handphone atau device di Indonesia. Dan untuk di Bangka sendiri ini pun masih oke ya untuk penjualannya. Artinya secara portion penjualan dari semua brand Samsung ini lebih dari 50% jualan itu masih Samsung. Seperti itu. Harapannya tentu kita ingin terus mengembangkan ya ekspansi untuk toko Samsung. Kita akan terus buka toko-toko Samsung yang lain di kota lain, dan untuk yang di Bangka Belitung pada hari ini, pada khususnya kita mengharapkan untuk jualan kita terus meningkat dengan desain kita yang paling terbaru, yang paling oke. Ya, kita mengharapkan masyarakat bisa datang dan hadir ke toko kita ya, dengan segala fasilitas yang ada untuk saat ini. Kita mengharapkan penjualan kita akan terus meningkat. Kita hari ini melakukan grand opening untuk Samsung Experience Store Citra Baru di Pangkal Pinang. Konsep kita adalah experience store yang menyediakan produk Samsung live demo, bisa dicoba langsung, dan aksesoris-aksesoris originalnya Samsung.
untuk customer yang mau membeli produk Samsung di sini bisa langsung ke store. Kita menyediakan untuk demo live. Demo live itu produk aslinya yang bisa langsung dicoba. Kita juga ada e-consultant untuk mereka siap untuk menjelaskan secara detail produknya, untuk pemakaiannya, dan men-setting handphone-nya. Dari harga untuk grand opening kita ada promo cashback sampai dengan 2.500.000. Bisa juga melakukan trade-in ke Note 10 Plus. Harapan itu sedikit? Harapannya tentu ya untuk di kota Pangkal Pinang kita bisa menjadi store Samsung yang diminati oleh penggemar gadget dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna-pengguna Samsung. Kalau jam operasional jam hari apa sampai jam? Kita buka dari Senin sampai Minggu pukul 9 sampai jam 9 malam atau sampai selesai. Alamat ada di Jalan Masjid Jamik, nomor 18A, Pangkal Pinang.